Ayu Ting Ting sudah putus dari Muhammad Fardana sejak tanggal 22 Juni. Ayu Ting Ting membenarkan bahwa hubungan asmaranya dengan Muhammad Fardana telah berakhir. Bahkan keduanya telah sepakat untuk tak lagi melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih lanjut, meski sudah bertunangan, sejak tanggal 22 Juni tahun 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Ayu di hadapan awak media. Bahkan keputusan mereka untuk mengakhiri hubungan, juga telah disampaikan pada pihak keluarga 5 hari setelahnya, yakni pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Kami sudah putus sejak tanggal 22 Juni, ujar Ayu di hadapan wartawan. Setelah pertemuan keluarga pada tanggal 27 Juni tahun 2024, alhamdulillah kami sudah secara resmi putus, sambungnya. Sayangnya, Ayu tak membeberkan alasan mengapa dia dan Dana memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka. Namun, dia menyatakan jika ada prinsip yang tak bisa ditoleransi. Selain itu, Ayu juga mengatakan bahwa pihaknya dan Dana sulit menjembatani perbedaan prinsip tersebut. Sehingga pada akhirnya, dia dan Dana memilih untuk pisah, ada hal yang sangat prinsip buat saya dan tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain, imbu Ayu Ting Ting, biarkan ini menjadi privasi kami, pungkasnya.